Tuhan tidak seperti kereta api. Dia bisa berlari di lebih dari satu rel. Sebuah pilihan mungkin bukan antara baik dan buruk, tetapi antara baik dan lebih baik. Tuhan dapat memakai kita dalam banyak cara yang berbeda. Shalom sahabat BBK yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat BBK. Pada hari ini kita tiba pada episode yang kedua di dalam serial pembahasan kitab Roma dengan tema Menemukan Kehendak Tuhan. Kita akan membaca kitab Roma pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi saya tidak henti-hentinya mendoakan kalian, dan saksi saya adalah Allah yang saya layani segenap hati dengan cara memberitakan kabar baik tentang anaknya. Saya sudah lama berdoa dan memohon dengan sangat supaya Allah mengizinkan saya mengunjungi kalian. Sampai semakin jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 9 sampai 10. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, apa kehendak Tuhan untuk hidupku? Orang saleh mana yang tidak menanyakan pertanyaan seperti ini? Sering ditanyakan bahkan berkaitan dengan hal-hal duniawi seperti karir, tempat tinggal, jodoh, pelayanan, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa hidup selaras dengan kehendak Tuhan? Paulus menyebutkan keinginannya untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan ketika dia membuat rencana untuk mengunjungi saudara-saudaranya di Roma. Saat dia berdoa mengenai rencana seperti itu, dia berusaha untuk menemukan jalan dalam kehendak Tuhan untuk datang kepada mereka. Komentar Paulus memberikan kesempatan bagi kita untuk mempertimbangkan beberapa pemikiran yang berkaitan dengan kehendak Tuhan, terutama tentang bagaimana menentukan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Mungkin bermanfaat untuk meninjau beberapa. Yang pertama, jalan kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan, Tuhan telah membuat kehendaknya diketahui dalam banyak hal, misalnya, bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Yakni 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Petrus 2 ayat 15. Hal ini telah dia lakukan melalui wahyu, dengan mengirimkan nabi yang diilhami di masa lalu, dengan mengirimkan anaknya sendiri, dengan mengutus Roh Kudus untuk membimbing para rasul. Kehendak Allah yang diproklamirkan inilah yang harus kita lakukan untuk diselamatkan. Apa yang penting untuk diketahui? Allah telah mengungkapkan melalui kitab suci, seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita untuk hidup benar di mata Allah. Kesimpulannya, melalui firman Tuhan, setiap orang yang sudah menjadi miliknya dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan Allah kepada kita. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Ada kehendak Tuhan. Allah bertindak secara pemeliharaannya di dalam kehidupan kita seperti yang tersirat di dalam teks kita, Roma 1 ayat 10, Roma 15 ayat 32. Untuk alasan seperti itu kita harus berdoa mengenai rencana kita. Permintaan kita dijawab karena sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kita mungkin tidak memiliki kepastian tentang apa kehendak Tuhan bagi kita. Ada kehendak Tuhan atau kehendak Allah. Tuhan mengizinkan terjadi hal yang belum tentu sesuai dengan kehendaknya. Dia mengizinkan orang berbuat dosa dan bahkan menyakiti orang lain. Dia tidak senang dan suatu hari akan memberikan penghakiman. Dia mampu memenuhi kehendaknya sendiri meskipun ada pemberontakan itu dari manusia. Tuhan mengizinkan orang untuk melakukan hal-hal yang acuh tak acuh kepadanya. Ada beberapa hal ketidakpedulian kepada Tuhan. Contohnya, ada saudara-saudari kita yang meyakini bahwa hari yang satu lebih penting daripada hari-hari lainnya. Tetapi ada juga saudara-saudari yang meyakini bahwa semua hari sama pentingnya. Untuk hal-hal seperti itu, hendaklah masing-masing mempercayai apa yang diyakininya sendiri tanpa menyalahkan keyakinan orang lain. Bagi saudara-saudari yang memperingati hari-hari tertentu, mereka melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Dan saudara-saudari kita yang menganggap semua hari sama saja, mereka juga melakukannya demi kemuliaan Tuhan. Demikian pula saudara-saudari yang meyakini bahwa mereka boleh makan semua jenis makanan. Mereka makan untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Allah atas makanan itu. Dan saudara-saudari yang tidak makan jenis makanan tertentu, mereka juga melakukannya untuk memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Allah atas makanan itu. Roma 14 ayat 5 sampai 8. Demikian juga, beberapa keputusan yang kita buat mungkin tidak terlalu penting bagi Tuhan. Jadi tidak semua pilihan menyenangkan Tuhan. Juga tidak selalu dituntut oleh Tuhan. Dengan pemikiran ini, sekarang mari kita mempertimbangkan beberapa pemikiran tentang hal yang kedua, menemukan kehendak Tuhan. Fokus pada kehendak Tuhan yang dicatat, yaitu belajarlah dengan tekun untuk mempelajari apa yang telah diturunkan Tuhan. Jika Anda tidak memeluk atau mempraktikkan kehendak Tuhan yang diwahyukan, apa bedanya mencari area kehendak Tuhan yang tidak kita ketahui? Nilai dari fokus pada kehendak Tuhan yang diproklamirkan, kita tidak akan mengabaikan apa yang penting untuk kita ketahui dan lakukan. Kita bisa menghindari pilihan yang jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mohon saran dari orang lain. Diskusikan alternatif kita dengan orang Kristen yang lebih tua dan dewasa. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Amsal 11 ayat 14. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 12 ayat 15. Carilah kebijaksanaan yang ditemukan dalam Alkitab, terutama dalam buku-buku seperti Amsal dan Kitab Pengkhotbah. Mintalah kebijaksanaan Allah, yaitu berdoa dengan rajin untuk kemampuan membedakan dengan bijaksana. Kebijaksanaan adalah wawasan spiritual yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi situasi dengan jelas dan membantu memanfaatkan pilihan dan kemampuan yang kita miliki. Menggunakan kebijaksanaan seperti itu untuk menghilangkan apa yang tampaknya kurang dapat diterima. Komitkan jalan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah demi Tuhan. Jadikan rencanamu tunduk pada kehendak Tuhan, baik yang diproklamasikan maupun yang bersifat pemeliharaan. Berilah izin kepada Tuhan untuk menutup pintu pilihanmu jika itu kehendaknya. Jika dia menutup pintu atas pilihanmu, carilah alternatif. Hal lain yang perlu diperhatikan, Tuhan tidak seperti kereta api. Dia bisa berlari di lebih dari satu rel. Sebuah pilihan mungkin bukan antara baik dan buruk, tetapi antara baik dan lebih baik. Tuhan dapat memakai kita dalam banyak cara yang berbeda. Jika tidak perlu segera memilih, tunggulah yang akan memberi kita waktu untuk bertumbuh dan mendapatkan kebijaksanaan.
Apapun yang tangan kita temukan untuk dilakukan dalam keadaan kita saat ini, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Sebagai kesimpulan, tujuan kita seharusnya adalah supaya kalian bertahan dan menjadi dewasa dalam hal mengikut Yesus. Juga supaya kalian semakin yakin tentang semua kehendak Allah bagimu, terutama yang berkaitan dengan kehendak Tuhan yang diproklamirkan. Bahkan sebisa mungkin dalam kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, keinginan Epafras untuk saudara-saudaranya menjadi contoh yang baik, seperti halnya Tuhan kita yang mengajari kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, Matius 6 ayat 10. Yesus sendiri berdoa, bukan seperti yang aku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki, Matius 26 ayat 39 sampai 42. Apakah kita mencari untuk menemukan jalan dalam kehendak Tuhan yang berkaitan dengan rencana dalam hidup kita? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita itu adalah tujuan yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena kalau kita belum menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, hidup kita ini bagaikan berada di padang belantara yang tidak jelas arah dan tujuan hidupnya. Menghabiskan tahun-tahun hidup kita di dalam keluh dan tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, marilah kita bergegas untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi produktif dan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk menemukan kehendak-Nya dan kita masuk dalam rencana Shalom Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian. Shalom. Thank you.